Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini tanggal 8 Maret ya 2023. Kita berada di Bioskop Cinepolis Kota Pematang Siantar. Nah, ini dia. Kita melaksanakan sosialisasi penguatan pendidikan karakter melalui media film yang dihadirin oleh kepala-kepala sekolah TK, SD, SMP sekota Pematang Siantar. Kurang lebih sekitar 340 orang yang akan hadir di sini. Dan kita akan mulai acara di jam 9.30. Jabat erat tanganku, wahai sahabat. Berjalan beriringan satu tujuan. Meski berbeda suku, namun satu jiwa. Sambutan sekaligus membuka acara secara resmi PPK melalui media film oleh Bapak Kadis Pendidikan Kota Pematang Siantar. Yang keempat, penontonan film PPK berjudul Jo Sahabat Sejati secara bersama-sama. Dan yang kelima adalah penutup. Dan juga sekaligus ketua pemuda pelopor nasional. Selamat datang Pak di Kota Pematang Siantar. Kota yang sejuk, kota yang toleran. Sesuai dengan PPK karakter. Yang kami hormati Bapak Manajer Cinepolis Pematang Siantar, Bapak Kepala Bidang, Kepala Seksi, Bapak Ibu Kepala Sekolah TK, SD, SMP dan SMA. Pendidikan karakter sesuai dengan Perpres nomor 87 tahun 2017. Saya sendiri waktu itu Pak sudah mengikuti pelatihannya ini naik melalui kegiatan dengan menonton bareng Jo Sahabat Sejati ini. Kita harapkan semua bersama salah satu jalan pendidikan karakter di Kota Pematang Siantar sesuai dengan indikator PPK tersebut, religius, toleran, integritas, mandiri, gotong royong, yang lebih itu ya. Kami harap Bapak Ibu setelah menonton bareng segerakan minimal melalui brosur-brosur atau baliho-baliho di sekolah masing-masing, supaya betul-betul anak-anak kita ini kita giatkan kembali ya. Kalau waktu itu memang sangat dahsyat ya, sampai dengan Presiden memunculkan suatu Perpres nomor 87. Untuk itu, jangan sia-siakan kegiatan ini. Mari kita bersama memperhatikan di mana nilai-nilai karakter yang harus ditonjolkan dalam film ini. Dan kami berharap Pak, bila perlu nanti Kota Siantar ini ada filmnya juga tentang karakter. Dan Bapak bersedia jadi produsernya Pak ya? Siap. Nah, jadi nanti kita ramu beberapa sekolah menjadi sebuah film. Kalau kami dulu di SLTM apa nggak jadi film itu, catatan kaki 3-4 itu ya, undang-undang dasar 45 itu Pak, anak jalanan, pagi ini sekarang jalanan, tapi nggak jadi tempari, terlalu berat dananya. Setelah masuk ke parpi nggak layak saya, padahal kami waktu itu kepala sekolah itu juga teman-teman itu baru. Masalah Pak, kami mohon maaf
Inilah kami, para agen-agen perubahan pendidikan di Kota Pematang Siantar. Sekian, terima kasih. Horas, atas seizin semua kita Bapak Ibu dan juga tim Tristimoyo Pak Produser, maka kegiatan Ton Bareng Jo Sahabat Sejati dalam rangka peningkatan karakter siswa kita secara khusus di Kota Pematang Siantar resmi kami buka. Ya, saya tanya untuk film Jo gimana Bu untuk hari ini? Ya. Gimana Bu? Menurut Ibu gimana? Bagus, bagus ya. Untuk anak-anak gimana Bu, anak sekolah? Mendukung lah. Merekomendasikan ya Bu ya. Oke Bu, makasih ya Bu ya. Ya, Horas. Ya. Horas film. Ibu gimana film Sahabat Jo? Menurut Ibu gimana? Merekomendasikan? Sangat menyenangkan Pak. Ya, sangat ya, menyenangkan ya Pak ya. Saya belajar dari Juda. Ya, baik. Endingnya tadi. Endingnya. Jadi ya, apa? Endingnya dulu kan. Endingnya ya, bagus ya Bu ya. Ya, sangat bagus. Film ini merekomendasikan nggak Bu untuk anak sekolah? Sangat asik. Sangat ya, baik ya Bu ya. Terima kasih. Senang. Ya, senang. Kami akan bawa ke sini. Terima kasih Bu. Jangan lupa nonton ya Bu anak-anaknya Bu ya. Terima kasih Bu. Ya, ya. Bu, bagaimana reaksi film? Mantap sekali. Ya, Sahabat Jo Bu, gimana? Mantap. Terima kasih. Keren ya Bu ya. Ya, bagus. Nanti jangan lupa anaknya dibawa ya Bu. Oke. Terima kasih Bu. Ya, Horas. Horas. Ya, terima kasih.